Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Jai Emprit. Masih di buku Tuhan Tidak Perlu Dibela, Abdurrahman Wahid, sekali lagi Ahmad Wahid. Catatan harian Ahmad Wahid almarhum ternyata menimbulkan heboh juga. Mula-mula beberapa tinjauan buku menerima kehadiran buku harian tersebut sebagai positif, menyegarkan kehidupan pemikiran kaum muslimin. Bahkan sejumlah pemikir non-Islam menerimanya sebagai pemikiran keagamaan yang tidak hanya dapat dibatasi kegunaannya bagi kaum muslimin. Mereka menganggap model pencarian kebenaran Islam yang dapat mereka ajak berdialog dengan sehat. Dengan kata lain, Ahmad Wahid yang telah tiada itu lalu menjadi milik bersama, bukannya milik orang Islam saja. Namun tidak lama kemudian, seperti sudah dapat diduga sejak semula, reaksi tidak menerima kehadiran buku itu juga bermunculan, tersebar di berbagai media cetak. Itu yang dapat dimonitor, belum lagi yang menggunakan medium non-cetak seperti khutbah Jumat, diskusi ismiah dan sebagainya, terutama di kampus-kampus. Sekelompok mahasiswa yang terlalu kritis langsung saja menjatuhkan hukuman terberat bagi sebuah gagasan, pengkafiran pencetusnya sebagai murtad. Penulis sendiri pun pernah ditegur ketika mengemukakan sebuah gagasan kecil saja dengan kata-kata ternyata nama Anda agak mirip dengan nama Ahmad Wahid, juga menunjukkan persamaan besar dalam pemikiran keagamaan. Ungkapan yang menggambarkan telah tercapainya tahap menghukumi bersalah dengan mengkaitkan. Kalau telah seperti itu, tinggal lagi konsekuensi logisnya menduduki tempat Ahmad Wahid dalam sejarah sebagai satu mata rantai upaya penghancuran Islam dari luar. Ahmad Wahid adalah penerus realisme Yahudi, fanatisme kaum orientalis dan kesesatan kaum sekular. Ahmad Wahid adalah bagian dari sebuah komplotan besar untuk memalingkan pemikiran kaum muslimin dari kebenaran agama Islam. Ada yang dikemukakan dengan kasar seperti sebuah surat pembaca di majalah Panji Masyarakat yang menuntut dilarangnya peredaran buku Ahmad Wahid. Ada yang ditulis dengan halus dari rasa kasihan terhadap Ahmad Wahid sendiri. Belum tentu Ahmad Wahid setuju bukunya itu diterbitkan jika ia masih hidup. Hingga rasa kasihan kepada Islam seperti yang menjadi jiwa makalah Profesor Rasjidi dalam Panji Masyarakat, yang menganggap gagasan almarhum sebuah tragedi. Bagi yang tidak begitu mengerti duduk persoalannya, lalu muncul kebingungan di satu pihak. Bagaimanapun memang ada terasa angin segar dibawakan Ahmad Wahid, bukan ekses-ekses pemikiran yang ada, yang sampai meragukan kebenaran hukum-hukum agama yang sudah begitu mutlak diterima kaum muslimin, melainkan semangat gagasannya memeriksa kembali kebenaran sikap-sikap yang sudah diambil selama ini. Sebuah percobaan memikat untuk mengerti kebenaran sebuah agama dalam upaya menghadapi perubahan-perubahan yang tak dapat dihindari. Setidak-tidaknya karya Ahmad Wahid adalah penawaran sebuah sudut pemikiran dan jendela penglihatan baru. Tetapi bagaimanapun juga benarnya gagasan itu ternyata ditolak kalangan luas kaum muslimin sendiri, yang notabene juga mengajukan tawaran yang mereka rumuskan sebagai penyegaran pula. Kalau gagasan Ahmad Wahid dihukum sebagai penyimpangan besar, major deviation dari ajaran Islam, lalu sikap yang harus diambil terhadap buku Ahmad Wahid akan dianggap remeh begitu sajakah gagasan mendiang
berjabatan terakhir reporter Tempo itu. Padahal penyegaran yang dilontarkan bagaimanapun diperlukan kaum muslimin sekarang. Bagaimana memelihara esensi penyegaran kalau ditolak itu secara keseluruhan hanya karena ekses-ekses yang dikandungnya. Lebih jauh lagi, patutkah dibuang demikian saja buku itu? Kalau dari pemikiran muslim lain belum ada pelontaran gagasan yang benar-benar menyegarkan. Bukankah mereka paling jauh baru berhasil meneriakkan dengan lantang supremasi Islam di bidang bermacam-macam tanpa mampu mengemukakan bukti-bukti konkret di luar kejayaan masyarakat muslim masa lampau. Terus terang saja penulis tidak setuju kalau buku sepenting karya Ahmad Tuhai demikian saja dilenyapkan. Semangat merumuskan kembali jawaban-jawaban Islam terhadap tantangan hidup haruslah dipelihara. Terlepas dari akses-akses yang umumnya bersifat peremehan arti pendekatan ekstual terhadap ajaran agama yang sudah semapan, kalau dibuat analog dengan dunia pemerintahan, administrasi negara dan birokrasi tetap menjadi kebutuhan utama kehidupan bangsa terlepas dari tindakan-tindakan eksesif yang dilakukan birokrasi sepanjang sejarah. Sejarah Islam penuh peristiwa-peristiwa besar di mana konformitas menjadi alat menjatuhkan hukuman. Hanya karena ekses-ekses yang ditakuti akan mengikis kebenaran ajaran. Kasus Seksi Tenjenar dapat dikemukakan di sini yang harus membayar ajakan kepada tasawuf antropomorfistik Manunggaling Kawula lan Gusti. Dengan jiwanya sendiri di tangan Sunan Kalijogo, toh sejarah Islam masih menerima legenda bahwa darah sufi Malang itu yang mengalir dari liang bekas tusukan keris di tubuhnya membentuk kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Tetapi lebih penting, sejarah Islam justru menunjukkan lebih banyak lagi contoh bagaimana ia mampu menyerap esensi penyegaran tanpa terganggu oleh ekses-ekses gagasan penyegaran itu sendiri. Revolusioner waktu itu mengumpulkan teks Al-Quran yang berserak-serak menjadi sebuah kitab suci yang utuh dengan ekses dihancurkannya bacaan atau rendering yang berada dari bacaan standar yang diambil. Imam Syafi'i menyusun kembali metode pengambilan hukum agama dari Al-Quran dan hadis. Dengan ekses dibatalkannya sejumlah metode lain yang belum tentu juga salah dan begitu seterusnya. Itu bukan berarti gagasan Ahmad Tuhai nanti akan dapat diterima oleh ortodoksi agama dan diterima sebagai kebenaran universal seperti kedua gagasan yang kini dimuliakan di atas, tetapi ia berhak untuk dibiarkan mengendap dalam kegiatan berpikir keagamaan kaum muslimin hingga nantinya akan ditentukan oleh sejarah relevan atau tidaknya bagi kebutuhan mereka. Tragedi atau kreativitas biarlah ditentukan oleh perkembangan kemudian hari, jangan dipaksakan sekarang juga. Ini permintaan dari orang yang dalam hal prinsipil tidak sependapat dengan Ahmad Wahib. Mudah-mudahan banyak juga yang bersikap begini. Itulah tadi buku Tuhan Tidak Perlu Dibela, Abdurrahman Wahid. Sekali lagi Ahmad Wahid. Terima kasih telah menyaksikan channel YouTube Jaya Print. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.